yang cepat. Syiah ni, Syiah ni, sahabat-sahabat sekalian. Ini bukan khilaf yang kecil. Ini bukan khilaf cabang furu' masalah agama. Populariti Syiah dalam negara kita ni, banyak orang bercakap pasal Syiah. Cakap bak jamak semayang, jamak terus solat. Orang bercakap bak Syiah isu jamak, isu mut'ah, kahwin. Itu saja, itu isu, itu bukan kata isu kecil, itu isu besar. Tapi yang paling besar sekali, perkara-perkara yang membabitkan pendirian dan prinsip akidah. Isu kafir mengkafir, ini adalah pendirian Syiah. Syiah membawa ideologi Khawarij. Syiah membawa teori kafir mengkafir. Sebab itu wujudnya mereka sanggup mengkafirkan sahabat Nabi. Kalau setakat Khawarij, tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, bapak-bapak sekalian, dia mengkafirkan pemimpin. Khawarij ini kafirkan pemimpin, kafirkan pelaku dosa besar. Syiah, sahabat Nabi, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, selepasnya selepas Umar Uthman bin Affan, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah radhiyallahu anha, dikafirkan semua. Sedangkan mereka-mereka ini adalah sumber kepada agama kita. Nak ambil hadis macam mana kalau bukan melalui keluarga dan keturunan Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar? Al-Quran bagaimana sampai kepada kita pada hari ini kalau bukan kerana idea Umar cadangkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar susun Al-Quran, dikembalikan susunan, disistematikkan penyusunannya oleh Uthman. Macam mana kita nak baca Quran pada hari ini kalau tanpa idea-idea mereka? Tiba-tiba Syiah kafirkan mereka, bukan senang. Dan akidah Syiah, salah satu benda yang penting adalah al-wilayah. Al-wilayah ni maksud dia kuasa. Tidak ada kuasa, tak sah pemerintahan, tak sah imam. Jadi sebab itu Syiah, dia masuk ke dalam mana-mana negara, dia akan cuba mengganggu kestabilan politik dalam negara tersebut. Di Bahrain, dia cuba. Di Iraq, dia telah berjaya. Di Lebanon, dia telah berjaya. Di Syria pada hari ini, pemimpin Bashar Assad, Syiah di Syria hanya 10%. Tapi oleh kerana mereka memegang kuasa, mereka menekan dan mereka melakukan pembunuhan ke atas ahli sunnah wal jamaah di sana. Itu secara jelas dipaparkan dan umum mengetahuinya. Dan begitu juga di Dammam pada hari ini di Saudi. Mereka cuba mengganggu gugat kestabilan politik di Saudi sendiri. Kestabilan institusi raja di Saudi pada hari ini. Jadi ini adalah agenda mereka. Jadi mereka masuk dalam PAS sekalipun pada hari ini, mereka akan lakukan kucar kacir. Mereka akan lakukan pertembungan. Bahkan perhimpunan demonstrasi, beberapa demonstrasi yang lalu, bersih, bahkan dalam baru-baru ni di Innocent of Muslim film, tiba-tiba duk tak duk bawa gambar Khomeini. Apa cerita? Bersih, apa kaitan kita dengan Khomeini? Tidak ada kaitan kita dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi saya kira PAS perlu lebih berhati-hati. Saya tak mau nak bersifat menuduh. Saya katakan PAS perlu bincangkan tentang Syiah yang diterima masuk ke dalam PAS oleh pimpinan PAS sendiri, presidennya sendiri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya kira UMNO lebih tegas dalam isu ini, seperti dinyatakan oleh ketua pemuda kita, iaitu Khairi YB Khairi Jamaluddin. UMNO tidak menerima Syiah. UMNO tidak menerima Syiah. Sebab kita membawa akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam negara ini. Sebab itu kita menghalang dan menyekat perkembangan Syiah dalam negara ini, seperti dilakukan usaha dilakukan oleh JAIS yang sangat bersungguh-sungguh dalam isu ini. Kita berikan pujian kepada JAIS menyekat perkembangan Syiah di Gombak. Begitu juga JAKIM dengan fatwa-fatwanya, panel akidah khas JAKIM. Begitu juga jabatan-jabatan agama Islam yang lain di seluruh negara. Contoh yang terdekat juga yang beberapa tahun lalu, JAIM, Jabatan Agama Islam Melaka, yang membuat tangkapan terhadap Syiah dan menyekat penyebaran buku-buku cetakan mereka. Jadi saya kira isu Syiah satu isu yang serius, yang perlu diberikan perhatian dan perlu disekat daripada berkembang terus di dalam PAS. Bahkan kita ada bukti, banner-banner ucapan hari raya dan ucapan-ucapan tertentu sempena hari-hari kebesaran Islam yang ditaja ataupun yang menaikkan nama pemimpin PAS kawasan-kawasan tertentu, yang membawa hadis-hadis yang bersumberkan kitab-kitab Syiah. Jadi kita nak minta supaya berhati-hati. Bahkan dalam enactment jenayah syariah negeri Terengganu, dalam isu liwat yang hangat dibangkitkan di parlimen, yang menyatakan bahawasanya liwat merupakan satu kesalahan yang dilakukan antara lelaki dengan wanita selain isteri. Maknanya selain isteri itu tidak menjadi masalah lah. Maksudnya tak jadi masalah ni, maksudnya tak dijatuhkan hukuman, tak dikategorikan sebagai satu kesalahan di bawah enactment jenayah syariah negeri Terengganu. Okay. Saya nak bagi tahu kat sini.
liwat ini pendapat yang membolehkan suami meliwat isteri, satu pendapat ya. Mazhab Syiah. Mazhab Ahlu Sunnah semua sepakat tidak menerima dan mengharamkan perbuatan suami meliwat isteri. Jadi sebab tu kita melihat dalam edeban itu sendiri, adakah persoalan, bukan tuduhan, soalan, adakah wujud di sana unsur-unsur dan elemen Syiah dalam penyusunan enactment jenayah syariah negeri Terengganu? That's issue. Jadi perlu saya kirakan diberikan penekanan yang serius dalam isu dan hal yang seperti ini. Ini bukan isu main-main, ini adalah isu akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah yang perlu kita pertahankan dalam negara kita. Wallahu a'lam. Saya kata no comment ni yang kita tak faham ni. No comment. Kalau contoh, kalau tanya saya, kalau tanya saya tentang pimpinan pusat UMNO, okay, memang saya boleh kata no comment sebab saya tak tahu siapa pimpinan. Tapi sekarang ni bila diberikan kepada pihak yang berautoriti dalam PAS untuk bercakap isu dalaman PAS, no comment, saya kira ini satu hal yang serius. Jadi sangat ganjil bila kita katakan berikan no comment. Kita kena ingat, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ini kaedah. Tak boleh melewatkan penjelasan di saat penjelasan itu diperlukan. Kita perlukan penjelasan pada hari ini. Syiah, Syiah pada hari ini pas dilihat dalam masyarakat kita pada hari ini sinonim dengan Syiah. Sinonim. Kita tak kata pas itu Syiah, saya tak mau menghukum, tapi dilihat, dilihat, oh ada orang Syiah dalam PAS cenderung, dan sebagainya, cenderung kepada mereka, kepada PAS. Bahkan sebagian pemimpin mereka mengangkat nama-nama tokoh-tokoh Syiah, puji tokoh-tokoh Syiah. Jadi saya kata benda ni perlu diberikan penjelasan yang jelas. Ha? Jangan katakan isu ni isu khilaf kecil. Isu khilaf kecil. Ha? Kalau UMNO pada suatu ketika dahulu, bahkan sampai ke hari ini, dikaitkan UMNO itu dengan murtad, dikaitkan UMNO itu dengan tolak Islam, satu pendustaan ke atas UMNO itu sendiri. Sedangkan Syiah yang memang benar-benar menolak pendirian Ahlu Sunnati wal Jamaah, mengkafirkan Ahlu Sunnati wal Jamaah, dibiarkan mereka berada di dalam PAS. Saya kira diminta, sangat saya meminta dan menggesa Dewan Ulama PAS mengeluarkan kenyataan, mengeluarkan kenyataan rasmi dalam isu dan hal yang seperti ini. Okay, dan kita tak mahu lagi melihat ada pemimpin PAS yang bercakap menggunakan nama-nama tokoh-tokoh Syiah, mengangkat Syiah, memuji Syiah dan membiarkan Syiah menjadi ahli dan menyertai parti mereka. Saya minta PAS membuat satu tindakan yang drastik. Sebab ini kepentingan umat Islam. Kita tak mahu umat Islam lain tertipu dengan PAS menggunakan jenama Islam. Mereka tertipu sehinggakan PAS itu berkubang di dalamnya golongan-golongan Syiah itu sendiri. Wallahu a'lam.